Imarah masjid lebih aktif daripada masa UMNO perintah. Tak heran. Pergi mana-mana amar ma'ruf nahi munkar. Bagus kan? Buat seminar. Seminar mengenai governance, etika, pengurusan yang cekap yang dibawa oleh Umar Abdul Aziz. Dia buat. Jadi lah petakat tu. Saya tak buat seminar tu pun tak apa. Biar kita buat. Tapi dia tak. Tapi dia buat. Mana ada pemimpin UMNO yang buat? Umar Abdul Aziz pun tak buat kenal. Siapa dah Umar kenal? Umar Khattab ada. Sebab itu saudara, kita kena jelas. Saya Melayu. Saya orang Islam. Tak mungkin kita boleh tinggalkan prinsip ini. Biar tanah nama apa pun, termasuk pakai tanah liat. Tetapi kenyataannya begitu. UMNO dia nak pegang apa lagi? Pakai tanah liat, kata dia, terutama di EP, tidak Melayu, oleh itu pertahankanlah 153 dasar ekonomi baru dan hak semua Melayu. Hak semua Melayu 153, kita akan pertahan dan bela habis-habisan dengan titis darah yang terakhir. Betul ke? Kita akan pertahankan dengan kontak yang terakhir. Itu benar. Padahal kita sayang. Tuan Guru Hadi Awak, saya Webikit Siang Wan Ing sayang raja-raja Melayu. Kita pertahankan hak semua Melayu, bahasa Melayu, Islam, agama persekutuan. Kita pertahan. Jadi nak serang benda yang tidak ada, tidak benar. Saudara percaya, nak jaga Melayu, mesti Melayu yang ada akhlak. Nak jaga Melayu, mesti Melayu yang benci rasuah. Nak jaga Melayu, jangan Melayu yang nama terkedarah duit dan kekayaan dia. Tengok pemimpin-pemimpin UMNO. Tengok menteri-menteri, termasuk menteri wilayah persekutuan. Semuanya bergondol kekayaan melimpah. Saudara, Mukris Mahathir, pemimpin pemuda UMNO yang paling lantah menjaga kita. Bilion-bilion. Kalau betul kamu pejuang Melayu, agihkan kekayaan diri kamu itu. Berapa kekayaan? 1 bilion. Bagi baik. Tinggal kamu 10 juta bagi can. Ambil 10 juta. Tapi tak. Kita tidak akan tolak ansur pertahankan dasar ekonomi baru dan Melayu. Iyalah untuk kamu. Ini macam saya cakap dulu kan. 1 untuk kamu semua. 1000 untuk aku. Kemudian 1 untuk kamu semua. 1 juta untuk bini aku. Ini yang berlaku, saudara. Sebab itu saya harap saudara-saudara dapat bertahan. Tak apalah ini. Sikit-sikit kena gitu gini. Kerajang saya pun dah kena, saya tahulah. Cuma saudara belum kena telanjang. Dulu telanjang. Buat pula telanjang. Ukur pula. Haram jadah. So bayangkan, kenapa dia nak aibkan kita? Dia tahu macam mana pun, sikit sebanyak saya ada sumbangan dengan kawan-kawan. Jadi apa lagi cara nak buat? Mesti jatuhkan kerana kita cakap. Kita cakap. Bukan cakap pertahankan agenda perkataan lain. Pertahankan sahabat-sahabat kita termasuk Rana Lingguan ini. Dia tak boleh tahan. Itu yang dia tak boleh tahan sangat. Dia keham sama sangat. Nak demam dia. Bukan nak demam, memang demam. Ya. Bila kita menang, dia serangok umpamanya. Selangor boleh demam. Pulau Pinang dia kalah tu dia tak terkejut sangat. Saya doa kau. Tapi bila Selangor kalah, demam dia. Kentoyo tak boleh bangun 3 hari. Fikirkan apa nak jadi ini kontrak-kontrak dia dan kedai-kedai dia dan rumah-rumah dia. Ya. Sebab itu dendam, iaitu dendam tak habis sampai sekarang. Sudahlah. Sebab itu bila Najib berhasil merompak Perak, target dia yang kedua Selangor. Dia nak rompak Selangor. Nak beli Ugut, guna SPRM, guna polis. Kacau habis-habisan. Tetapi Alhamdulillah, bawah Tansi Khalid, kawan-kawan kita ada. Ian ada, tadi Sekop. Ada Hasan Ali, kawan-kawan lain dalam PAS. Pakat kita betul. Tentukan faedah rakyat di Selangor itu jauh lebih baik berbanding dengan 50 tahun bawah ini. Tanya saya apakah saya cukup puas hati, saya tak puas hati. Saya kata kena buat lagi.
Dua tahun berlalu, dua tahun ini kita nak pantas lagi. Rakyat kena ekonomi tunduk, kita boleh buat dengan lebih baik. Tapi, kakak dua tahun ini UMNO nak sayang macam mana? Dia bagi lebih. Air percuma. Macam di wilayah, air hujan. Apa dia boleh bagi? Pasal apa dia tak buat 50 tahun? Dia tak buat. Pasal apa hasil kurang berbanding dengan sekarang? Sebab rasuah dan penyelidikan. Sebab itu, dia tak boleh lawan Pak. Yang dia boleh, dia guna isu kaum dan kaum. Dia buat tegas soal Islam. Tegas soal Allah. Walaupun Syekh Qardawi, Wahbah Zuhaili, Syekh Taha, ulama-ulama besar termasuk Tuan Guru Ning Abdul Aziz, Tuan Guru Hadi Awan, kata boleh. Tapi Tuan Guru Najib dan Tuan Guru Rosmah kata itu susah. Jadi sebab itu sudah kita kena tahu alasan. Sejak bila yang UMNO dah digigih sangat tahan Islam? Kalau betul macam mana Genting Highland boleh? Bukit Tinggi untuk Vincent Tan boleh? Boleh semua. Jadi sebab itu sudah tolong selamatkanlah bangsa kita. Ya. Saya orang Melayu lagi wunsing. Bukanlah nak kata tak wunsing masalah Cina ini. Orang Cina dan India itu dihina. Tak apa. Bukan cara kita. Saya nak suruh Lim Guan Eng, saya sokong diri Pulau Pinang. Kalau saya tengok sebab apa? Dulu kau sokong. Lepas sudah itu sokong. Apa yang hebatnya dia? Saya sokong sebab saya tahu. Boleh jadi satu dua perkara kita boleh gunding, saya tak setuju. Tapi perkara pokok yang saya setuju apa itu? Dia seorang anak muda Cina yang kaliber kebolehan tegas. Apa ni istimewa ni? Saya tahu, pasti dia tak ambil tanah, dia tak rampas tanah orang, dia tak ambil kontrak, tak ambil saham. Dia itu jaga bersih tempat dia. Sebab itu saya kata, okay, kalau begini, lebih baik dah Cina begini. Banding letak Melayu semua lagi yang kaki pelahap, mampu eh. Oh dah tak, kita nak Melayu juga. Kita nak seorang pemimpin majoriti Cina dan tak orang Cina yang boleh kita yakin tak ambil. Saya yakin, saya tak cek. Saya yakin kita tahu test ujian perjuangan. Sudah. Macam kata peguam, kata kapasiti peguam saya. Yang dia berani dia tegas. Dan nak korek tu masuk bos saya malu dengan sebut dia dululah. Maaf dia berani. Ha? Tapi dia tahu dia bela. Kalau kita kutip-kutip nak bayar sikit sebanyak bayaran untuk khidmat usaha dia, dia marah saya. Dia katakan Azizah kat saya, "Anu, you are taking a big sacrifice to help us all Malaysians. I'm doing my job to defend you. Who is defending the rights of Malaysians? I can't take money from you or your family." Yeah. Karena komitmen dia tengok apa yang kita lakukan. Sudah. Tapi dia serang. Tak ada kecuali. Hari-hari dalam surat khabar. Dalam Pulau Pinang. Khianat Melayu, khianat Melayu. Tapi saya nak bagi jaminan. Orang Pulau Pinang ini cerit macam orang kampung baru juga. Betul. Kita akan turun. Kita akan serang balas. Dan insya Allah dalam pilihan raya akan datang. Kita akan sapu bersih Pulau Pinang. Berdasarkan rekod sejarah. Insya Allah. Itu Tuan Guru Ning Aziz. Bayangkan Tuan Guru Ning Aziz 20 tahun masuk ni Menteri Besar Kelantan. Tanah tak ambil, balak tak ambil, saham tak ambil. Baju Melayu dia pun dah 15 tahun dah tak tukar. Samping pun tak ada. Kau sampai songkit ni lawang yang saya pakai dah. Pakailah samping ke belakang. Tapi pemuda UMNO kata dia rasuah. Saya nak tanya, boleh ke anak muda Melayu kampung baru boleh terima pemuda UMNO? Kalau ada orang pemuda UMNO datang kampung baru, kamu husay keluarlah. Udahlah. Udah. Perkakas rasuah, out you go. Baru boleh hebat kampung baru ni. Hidupkan balik ke glamour dan kekuatan kita yang lalu.